resiko bagi penyelamat yang tadinya kita mau menolong, akhirnya kita malah menjadi korban selanjutnya karena ini dari paniknya atau perangkatnya penolong yang tenggelam, penyelamat pun masih dalam keadaan panik. Nah, pada saat kita menjadi korban dan kita ada pada situasi ini, kita mungkin bisa menggunakan KKI atau misalkan dengan menghindari dari serangan korban. Artinya, seluruh nafas itu tidak disukai oleh hal yang tidak sedang, tidak aman.